Hello, balik lagi teman video COC. Oke, kali ini Iwan udah janjikan ya, serangan dari klan-klan iwanclaster.com itu banyak yang menggunakan serangan udara. Bentuknya bagaimana, strateginya macam apa, ini komplit sekali ya, jadi pastikan nonton video ini sampai terakhir. Oke, mengingatkan lagi, yang belum pencet tombol merah subscribe, silahkan dipencet untuk berlangganan gratis. Dan ditunggu notifikasinya setiap kali tentang video strategi Clash of Clan. Majulah. Biar plong kita nyerang ya. Kita serang teman. Biar plong kita nyerang. Bismillah pokoknya ya, kita serang dulu. Ah, kena itu dong satu. Yah, keluar jalur dong. Gak dapat inferno apa? Nah, masuk kayak gitu. Dapetin inferno satu. Oke. Okay. 3 bintang, yes. Teman untuk penyerangan sang Batoro Kantong. Trompet kemenangan. Nah, ini menggunakan Queen Walk Grader, teman-teman. Kita lihat menggunakan jump spell dipotong dari situ. Ini town hall-nya di sini ya. Oke. Okay. Queen Cool Wicker cantik, pakai balon satu biar seeking meningnya keluar. Satu lagi, kok nemu base-nya kayak gitu? Wah, curang nih. Aku belum, aku visitnya dari atas sih. Baiklah, aku visitnya dari bawah. Yang atas-atas serem-serem base-nya. Ayo maju, Hograder. Ini untuk menghancurkan air defense saja. Hograder-nya dikeluarkan. Jump spell-nya jangan sampai telat. Oh, itu jebol tembok. Oke. Oke, Queen enemy mati. Barbar King sudah di ability. Dua golem S enemy. Oke, masih kuat melawan air sweeper. Ada jump spell diarahkan ke Expo.
dan juga ke Eagle. Cetor, maju satu langkah, red spare lagi. Oke, bertahan Hog Rider. Belum keluar. 43, 44. Depan ada bomb tower. 48, 49. Pas banget, 50% di depan town hall. Cetot. Oke, Green Warden, let's go. Cantik sekali serangan kali ini. Ada tornado kah? Tidak ada. Belum. Oh, tornado betul ada di situ. Cantik sekali rupanya. Jangan lupa di pojoknya ada Tesla 4. Bodoh amat. Kok bodoh amat? Aduh. Aduh, rata. Rata ini, Bang. Ini dapat 100.000 enggak ini? PM nomornya ya. Ispul suhu. Oke tuh, bye, dapat 100.000 katanya. Iya ya, buat Belando ya. Iya, siapa enggak sih? Itu Om Vanis, Om Fani DZ HMS. Dari klan mana, Om? Mau ngadain tantangan buat klan Iwan Clasher boleh. Wah, ini lagi nih. Bye, ngadain tantangan gimana nih? Kita kasih tepuk tangan. Ampun suhu. Ampun suhu, suhu Bailando memang edian. Oke, ini serangan udara pertama yang Iwan rekap ya. Tadi serangan menggunakan secara langsung dan tadi ada serangan juga oleh Bailando secara langsung. Oke, kita lihat ini Karis 2 ya. Melihat situasi base-nya seperti gini ya. Panjang lebar ya. Ini ada yang namanya Inferno single target juga ya. Dan juga ada Inferno multi target. Dan situasinya memang seperti ini. Terus bagaimana Queen Walk-nya? Ya, Queen Walk-nya dari jam 6. Nah, perhatikan di situ. Kalau misalkan Archer Queen masuk ke bagian bisa tower, jalur bisa tower, ada defense dan Queen, itu si Archer Queen itu bisa menghancurkan Inferno ya. Dan ini bisa dilihat, dicek, menggunakan satu wall breaker, red spell, iya jebol temboknya pas di depan bisa tower di situ. Ini cocok sekali ya, karena tadi red spellnya harus dikasih red spell supaya wall breakernya nggak mati total ya. Nah, tepat ya, pemikiran yang sangat luar biasa dari Karis 2 ini ya. Karis 2 dapat Inferno sampai ke sana. Nah, ini dapat Queen, dapat Expo, di freeze aja kedua Expo dan Queen. Nah, ini ada defense juga. Di situ ada defense Archer Tower, pastinya akan menyerang Queen dong ya. Makanya itu diserang menggunakan Barbarian King, tameng dan juga buat menghancurkan sekalian ya. Oke. Kalau nggak dihancurkan itu bisa hancur itu Archer Queen, mati ya. Apalagi Archer Queen sedang melawan Air Sweeper ya. Luar biasa. Ini isi Grand Castle-nya belum keluar. Isi Grand Castle-nya nanti akan dipancing. Kalau bisa, kalau misalkan ada isi Grand Castle-nya dekat Town Hall dan bisa kepancing ya, itu sebaiknya pancinglah menggunakan balon saja ya. Nggak usah pakai Hog Rider ataupun Giant. Karena kalau misalkan isi Grand Castle-nya itu lava dan Baby Dragon, lavanya akan keluar. Nah, kalau seperti ini kan yang keluar itu hanyalah Baby Dragon-nya saja ya. Dan ini tadi dipancing menggunakan balon, satu balon saja. Oke, dan bisa dilihat Inferno kedua bisa dihancurkan Eagle. Nah, baru keluar lapahonya dari sini. Balon mengarah Visa Tower, Slammer ya di area Tesla di situ. Iya, tepat sekali ada, sudah keluar ya Giga Teslanya karena presentasi cukup tinggi tadi di penggunaan Queen Walk dan juga Barbarian King ya. Jadi si Town Hall-nya langsung mengeluarkan Giga Teslanya ya, langsung keluar. Dan ability dari Grand Warden sangat membantu sekali balon, walaupun balon yang di atas Town Hall nggak hancur, nggak kena ability, tapi masih ada balon ya yang tujuannya memang mengarah ke sana. Tapi kalau misalkan itu nggak hancur, Slammer-nya pun masih ada, masih kuat bisa untuk menghancurkan ya. Oke, dan minionnya cukup banyak. Clan Castle-nya baru keluar, Clan Castle-nya tadi dibilang Lavahon. Kalau bisa jangan dipancing ya, kalau bisa ya. Nah, ini kenapa? Karena yang penting hancurnya Town Hall atau hancurnya bangunan. Kalau lavanya nggak hancur pun nggak apa-apa ya, keluar bagian terakhiran. Oke, next selanjutnya nih Favarpole. Favarpole menggunakan 10 naga, 10 balon, 2 baby dragon. Ya, bisa dilihat sini baby dragonnya ada 2 untuk potong jalan. Oke, mengarah ke Town Hall ya pastinya. Tapi bukan menggunakan naganya, menggunakan Barbarian King dan Queen. Cukup menggunakan kedua hero ini dengan bantuan ada 5 wall breaker.
ini bisa menghancurkan town hall defense. Ada berapa itu? 5 di situ ya. 5 defense bisa dihancurkan dan sisanya nanti terserah Anda ya. Yang jelas ini gambarannya kalau misalkan town hall-nya sudah hancur, ability Grand Warden itu bisa dibantukan untuk balon di area misalkan Inferno ataupun Wizard Tower ya, seperti itu. Karena area town hall itu sangat menguras sekali ya, menguras kekuatan terutama di town hall 12 tentunya, karena defense ataupun town hall ini hit point-nya sangat tinggi sekali, apalagi kalau sudah terserang itu akan mengeluarkan defense yang sangat luar biasa, yaitu Giga Tesla. Oke, ini naganya dikeluarkan 4-5. Nah, ini balonnya baru diturunkan, slammernya belum ya. Slammernya diturunkan jam 9 mengarah ke Archer Tower. Nah, ini Grand Warden-nya di belakang ya. Oke, mantap jiwa ya. Jalannya sudah pasti tidak melawan Air Sweeper. Hanya Slammer saja yang melawan Air Sweeper dan Grand Castle Enemy itu Baby Dragon 2 ya. Dan ya, perhatikan balonnya dan naganya ketika diserang oleh Inferno dan udah mulai berkurang hit point-nya, langsung saja dikeluarkan ability-nya ya. Kalau tadi harus menghancurkan town hall, mungkin di ability di situ, sedangkan defense yang di sebelah sini masih cukup banyak ya kalau misalkan diserang dari arah town hall. Nah, ini bad spell-nya sudah dikeluarkan, tidak dipakai menggunakan red spell karena red spell tadi digunakan untuk naga balon lagi. Jadi cukup menggunakan freeze, dua freeze saja untuk area Inferno multi target, dan juga diturunkan bad spell tadi ya. Oke, manis sekali, rata ini bangunannya, rata defense-nya, rata ya. Luar biasa Favarpole ya. Mungkin teman-teman suka lihat juga strategi dari clan Favarpole ini ya. Terutama ya, banyak juga menggunakan udara juga ya. Oke, serangan udara dari siapa lagi yang terbaik dari clan iwancrasher.com ya. Ya, kemarin Iwan udah janji memang di clan Iwan Crasher 2 menggunakan darat. iwancrasher.com banyak juga ini menggunakan udara ya. Darat juga bisa, udara juga bisa. Oke, next selanjutnya siapa ini? Iya, ini Fajar. Nah, ini base-nya seperti ini, base-nya rapat padat ya. Mungkin kalian pernah lihat base-base seperti ini, base yang dipakai mungkin top global ya untuk push trophy. Dan ini menggunakan naga elektro ya. Naga elektro itu ya sifatnya seperti tadi yang Iwan mau sebutkan adalah naga elektro kadang-kadang itu bisa menghancurkan langsung 5 defense, 5 bangunan langsung di depan ya. Kalau tadi kan Favarpole itu menggunakan 2 Baby Dragon. Jadi cukup bisa dimasuk akal ya. Kalau tadi menggunakan naga elektro 1 mungkin di area town hall, mungkin town hall-nya akan keluar Giga Tesla-nya. Sedangkan hero-nya pasti akan terserang dulu oleh Giga Tesla ya. Nah, karena kan naga elektro seperti ini sifatnya. Nah, ini bangunan segi tempur ataupun pembuat mesin pertempuran. Ini adalah bangunan yang cukup keras ya. Jadi cukup menggunakan satu naga elektro saja. Nah, di area storage juga termasuk bangunan dengan hit point tinggi. Jadi cukup menggunakan naga elektro, dia langsung bisa mendapatkan beberapa bangunan ya. Oke, dan itu istimewanya naga elektro. Cuma naga elektro memang terkadang bisa lari ke sana ke sini, melihat skeleton, melihat apapun ya, jebakan apapun ya, seperti skeleton darat, skeleton udara, skeleton dari squids ya, pasti dia akan mengejar dan nyerangnya kadang-kadang satu-satu gitu ya. Nah, kalau menghadapi defense itu tidak tanggung-tanggung, luar biasa. Dan perhatikan di situ freeze spellnya untuk area air sweeper ya, air sweeper. Nah, di sini red spellnya sangat luar biasa manjur. Nah, itu bisa dilihat dari ujung tengah sampai mendekati cannon itu hit point-nya sudah wow. Apalagi seperti bangunan-bangunan kecil, mungkin rumah builder ataupun air sweeper ataupun Tesla bisa tower, belum menyerang dia udah kena dulu ya. Oke, mantap ini ya, naga elektro termasuk luar biasa ya. Mungkin dirasa wah, naga elektro paling gampang nih ya, paling gampang mendapatkan 2 bintang, tapi untuk mendapatkan 3 bintang perlu sangat dipelajari teman-teman ya. Dari mana naganya dipotong dengan apa naganya ya, misalkan cukup menggunakan satu naga elektro kah dua sebelah kiri, atau harus menggunakan dua, atau seperti tadi harus langsung red spell langsung dikasih naga elektro, atau menggunakan apa, terserah kalian ya untuk memotong supaya benar-benar naga elektronya menuju ke tempat yang kalian inginkan. Kalau tadi itu menuju ke Eagle, sasarannya lurus seperti itu aja. Dan
Tadi si Fajar itu menggunakan slammer, jadi dikeluarkan dari jam 8, bukan jam 8, jam 4 ya. Itu bangunan yang temboknya hancur semua itu pasti diserang oleh slammer ya. Itu slammer juga sebagai tameng, slammer juga sebagai pemotong supaya apa, bangunan di situ hancur, naga elektronnya bisa lanjut ke tengah lagi ya. Tapi harus timingnya harus tepat. Oke, ini luar biasa, hancur semua, tidak ada defense yang menyerang ke naga elektro, hanya air sweeper yang memperlambat gerakan naga elektro. Dan kita bilang apa, Edian, saatnya bilang apa, Edian, sekali lagi Edian, lagi wan dapat gelas. Oke, okay, next selanjutnya ini adalah Queen Walk naga balon ya. Memang bentuk base-nya lebar seperti ini ya, lebar, bukan seperti ini ya, lebar lah ya, seperti itu ya. Sampai di pojok-pojok pun masih ada bangunan. Kalau dipikir memang susah menggunakan naga, karena naga itu apalagi kalau menggunakan naga elektro ya, dia harus mengejar pindah-pindah ya. Oke, okay, tapi ini Karis 2 punya pilihan, punya strategi sendiri ya. Nah, ini ada Bowler 1, ada Minion, ada Baby Dragon, ada Archer 4. Ya, bagaimana caranya? Dan juga ada Jump Spell ini ya. Oke, okay, ini satu Bowler untuk menghancurkan barak dan juga ada God Elixir. Bukan God Min ya, God, ini penambang elixir ya. Oke, okay, perhatikan juga untuk Archer, gunanya untuk menghancurkan beberapa bangunan walaupun lama, tapi biarkan saja ya. Oh, ini Archer Queen. Archer Queen menggunakan Queen Walk tadi, menggunakan satu yang namanya Giant untuk memastikan mortar mengarah, dan satu Freeze untuk memastikan si Wall Breaker-nya tidak diserang oleh Inferno ya. Jadi Queen-nya masuk ya. Setelah Queen masuk, nah ini perhatikan ya, Archer Queen pasti dapat Lancaster Air Defense ya. Ini tujuannya kemana nih Jump Spell-nya? Nah, Jump Spell-nya ternyata untuk mengarah ke Town Hall ya. Mengarah ke Town Hall, kalau mungkin Queen-nya diarahkan ke Eagle, kan tadi sini udah dibersihkan. Kalau misalkan naga dikeluarkan dari depan Town Hall, akan mendapatkan perlawanan dari Air Defense 2 dan juga harus mengeluarkan ability. Belum lagi di bagian ujungnya itu ada Archer Queen enemy dan juga ada Inferno multi target. Belum lagi di paling pojok sana ada Eagle ya. Jadi posisi seperti ini barbar ranking untuk membersihkan sekaligus mengalihkan perhatian defense supaya menangkap barking. Queen masuk ke area barking, Queen masuk ke area Town Hall ya, aman di situ. Dan tadi menggunakan satu minion untuk membersihkan bagian pojok jam 3 ya, dan satu naga, dan naganya dikeluarkan dari situ. Selain naganya tidak melawan air sweeper, naga juga langsung menghancurkan ke Eagle. Naga juga melawan Inferno single target untuk yang pertama, dan untuk yang terakhir memang ada Archer Queen ya di situ ya. Karena menggunakan naga tidak mungkin ya si Archer Queen itu tidak dibunuh ya, pasti akan dibunuh oleh naga. Nah ini dia, slammernya pun belum dikeluarkan ya. Oke, jalannya bagus, langsung menuju ke Eagle dapat. Queen-nya masih tetap dikasih red spell, tinggal tersisa satu freeze ya, luar biasa. Dan itu Eagle-nya hancur, Archer Queen-nya masih berjalan-jalan ya. Nah ini dia, slammernya dikeluarkan untuk mengalihkan perhatian. Selain Queen enemy menyerang ke slammer ya, karena hit point slammer itu besar, jadi akan lama. Dan di belakangnya ada naga menyerang ke Archer Queen ya, mati pasti ya. Tadi memang di freeze ya, tadi memang di freeze. Mungkin kalau tadi istilahnya castle-nya itu di dalamnya ada naga 2 masih tetap bisa Queen-nya mati ya. Tapi ini isinya balon karena masih ada Inferno dan juga Archer Tower ya. Oke, luar biasa rata ya. Cantik sekali perjalanan penyerangannya ini ya, dengan urutan-urutannya ya. Jadi buat teman-teman, apa kalian mau coba dengan strategi udara, baik itu menggunakan lava balon, windwalk lava balon, ataupun menggunakan naga elektro, naga bonar, atau menggunakan queenwalk naga, mana yang menurut kalian lebih mudah ya? Mana yang paling kalian sukai ya? Biasanya orang menyukai satu trop pasti dipakus ya. Ya, itu untuk menjaga tingkat percaya dirian ya. Dan untuk leadernya ya nggak jadi masalah, untuk kalian menyerang pakai apa, yang penting lanjut terus ya. Oke, seperti itu aja videonya, sudah cukup panjang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa di share karena kalau di share kalian juga akan dapatkan hikmah, teman kalian juga dapat ilmu juga ya, clan kalian nanti naik dan clan kalian jadi top clan. Wah, luar biasa, Iwan tambah senang. Oke, sampai jumpa, ketemu lagi besok dengan Iwan dengan strategi yang lebih edian. Terima kasih dan dadah.